Nah, ini anak saya, Teh Ahda, ditinggal tuh dulu waktu umur berapa sih, Bu? 2 tahun. 2 tahun? Nah, segede gini ya? Nah, dia kan 1 tahun pas ulang tahun. Nah, segede ini nih. Ya Allah. Alhamdulillah sekarang udah kuliah ya, Teh ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Teh Ahda ini diasuh sama neneknya. Banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Yu sehat selalu. Amin. Allah mudahkan rezekinya, panjang umur. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan sekarang saya bersama istri dan anak-anak saya mau silaturahmi ya ke rumah mantan istri. Mamahnya Teh Ahda ya. Iya. Mamahnya Teh Ahda. Dan sekarang itu bawa dedo awas itu kurang itu. Nah, oke. Jadi hubungan saya dengan mantan istri itu alhamdulillah baik ya, Bun ya. Dengan istri saya. Fisik guys, sorry. Teteh udah ngomong belum ke mama Teteh mau datang ke sini? Udah tadi, udah nelpon. Udah nelpon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Nani. Kumaha kabarna euy? Alhamdulillah. Apal kene nya? Apal. Apal tukang adu ayam euy. Dulu sabung ayam nih bareng nih. Assalamualaikum. Ayo ta, ayo. Apal kene ta? Apal. Apal nya? Aduh, saya doain foto. Aduh. Abang ada yang ada pangtas ya? Kemana, Bang? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tetangga ini mantan istri saya, guys. Ayo pada kali itu lah, ya. Teh, kemana, Bang? Alhamdulillah. Ayo, ke kehadirinya. Nah, itu tetangga. Udah sampai. Assalamualaikum. Masya Allah. Atuh, kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Aduh, meni. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Masya Allah. Teh, kumaha da, Mang, Teh? Bu. Masya Allah. Kenapa, kenapa, Dedo? Kenapa? Panas. Udah diganti, kan? Oh, panas. Kalau ini anaknya siapa? Mah. Nova. Nova. Novanya mana? Saya sih sama ada. Sok 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 duduk di sini, duduk di sini di bawah. Golel aja, Bu. Iya, iya, dia kayaknya pengen menggolel. Iya, jadi karena ada anak kita jalin silaturahmi. Masyaallah, Dedo. Kalau Atuk sekarang kerja di mana? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Di apa? Di tambang? Tambang batu bara. Tuh, AA Bala tuh. Kerjanya berapa bulan sekali pulang? 76 hari kerja, 21 hari di rumah. Oh. Kalimantan ya, kerja di manapun yang penting cuannya gede. Ya enggak? Nah, ini Atuk teman seperjuangan nih, cuman beda nasib ya. Kalau Atuk masih stay di sini, kalau saya harus ke luar negeri. Masya Allah. Sebelah sini, Cek. Sebelah sini, duduknya sebelah sini. Sebelah sini. Teh Nova, enggak ada sih ya? Iya. Enggak ada. Nah, Kakang dan Cece tinggalnya di sini mau nggak? Hah? Kenapa? Sama Teh Ahda bareng? Iya. Sini 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 sini. Ini nggak pada kenal ke saya nih anaknya Nova ya. Teh Nova ada berapa anaknya? Upami ayam 3. Tiga. Oh, emang ke mana? Meninggal satu nak. Yang bayi deh. Yang bayi. Oh iya iya iya. Nah, ini anak saya. Teh Ahda ditinggal tuh dulu waktu umur berapa sih, Bu? 2 tahun. 2 tahun? Nah, segede gini ya? Nah, dia kan 1 tahun pas ulang tahun. Barang. Segede ini nih. Barang. Ya Allah. Alhamdulillah sekarang udah kuliah ya, Teh ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Teh Ahda ini diasuh sama neneknya. Banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Yu sehat selalu. Amin. Allah mudahkan rezekinya, panjang umur. Terima kasih juga Wapika. Ini sering curhat nih sama bundanya.
tentang Wa Atuk sama Wa Pika yang selalu bela nih. Iya, jadi iya. Alhamdulillah. Nah, Teh Ahda ini sekarang karena kuliah di Bandung jadi jarang pulang. Iya. Coba Teh ceritakan Teteh dulu waktu pertama ketemu sama Bunda apa perasaannya? Hah? Ya perasaannya gimana ya, kan kaget ya, maksudnya tinggal sama Bunda nggak ada abinya gitu. Iya, iya. Tapi jadi untuk ya menyatukan anak sambung itu ya ke ibunya memang gampang-gampang susah, tapi alhamdulillah ya sekarang itu bestie banget nih Bu. Kemana-mana bareng, beli baju itu ya, kalau misalkan Teh Pika, kalau misalkan ini ke mall nih, telepon Bun, ada tas nih bagus misalkan, harus jadi yang nyetanin tuh anaknya ini. Aduh, sok-sok kasihin aja ke Wa Pika semua ya, tuh ya. Dedo nyampe juga ke sini, saya juga nggak nyangka nih waktu punya anak segede gini lagi nih. Iya, tua juga. Oh, ini berapa ini? 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau ini yang gede? Iko berapa tahun? Kelas 3 SMP. Oke guys, sekarang kita mau pamit, mau lanjut ke rumah Umi. Ayo mah, sana sekirang sono ya, Wak. Iya. Aduh, nggak bisa bangun nih. Ini luar biasa nih. Aduh, teman seperjuangan ya. Mudah-mudahan sing panjang jodohnya. Panjang jodoh, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nanti kalau mau umroh tinggal kabarin aja ke ini Menteri Keuangan. Ya udah tuh Bu ya. Sanes kirang sono hapunten ya, wanya. Ye, teu sawiyos, alhamdulillah senang biasa silaturahmi lebaran nih. Ayo, Wak. Mang. Masya Allah. Sehat terus, sehat-sehat. Jadi ayeuna teu di damel. Nya sa damel-damel lah. Oh. Di Mang Cecep orang damel. Mang Cecep. Ini keluarga dari sana, Mang Cecep? Belum. Belum ya? Teteh mau di sini? Iya, itu. Ke siluman ayo tuh. Ayo tuh sana sekirang sononya. Ayo, saya nyuhunkeun hapunten ya, Ma, Wa. Salam kasadayana wargi Bojonglos. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini apa? Silaturahmi saya bersama mantan istri, tapi mantan istrinya nggak ada Bu. Iya, nggak. Ya, Mama, kemana Mama? Nggak tahu ya. Nah, ini ada tetangga Om Dada nih, nggak tahu masih kenal nggak ke saya nih. Ayo ngiring ya, ngiring raus nak. Padahal tadi tawaran. Serenyuhun kini apunten ya. Ayo, assalamualaikum. Om, masih kenal nggak Om? Ini tetangga mantan istrinya, masih kenal nggak? Oh, Allah, sampai nggak kenal dong, puluhan tahun. Iya. Coba kasih tahu dong. Om Dada nggak kenal ke saya? Masa. Kalau ini tahu nggak? Ini ada. Nah, ini pacarnya. Pacarnya yang ada. Bapaknya saya ini. Iya. Siapa coba? Yayan ya. Aduh. Ayo hatur nuhun tuh nya. Ayo, assalamualaikum. Sampai gak kenal saking lamanya ya. Ini, ayo. Jadi Bojongloa ini berada di gang sempit ya. Iya. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi esensi video ini adalah mempertahankan tali silaturahmi demi anak tercinta. Teh Ahda, iya nggak? Walaupun sekarang saya misalkan saya mempertahankan ego sama istri, tapi walau bagaimanapun juga, kalau misalkan Teh Ahda nikah pasti harus ketemu ya Teh ya? Iya. Ya Bun ya? Iya, harus bersanding. Iya, kalau bersanding mungkin sama Bundo.
Kok gitu sih? Ya iya tuh kan suatu keluarga. Ya tapi luar biasa. Jadi ini support dari istri. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi saya berada di sini itu karena istri saya luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi akhlak, attitude istri saya itu luar biasa. Jadi bukan gimana ya? Sulit lah diungkapkan dengan kata-kata. Oke, guys, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa mampir ke channel Feniliana. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, jadi biar teman-teman yang nasibnya seperti saya, kalau misalkan punya mantan istri, jadi kita jangan bermusuhan, ya, tapi harus mempertahankan, ya, jangan putus tali silaturahmi, harus tetap komunikasi, ya. Ya betul. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.